Halo, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air, yaitu 354 Paku Jagat. Di sini saya mau mereview Honda Scoopy. Kebetulan ini tipe fashion. Untuk Scoopy yang tipe fashion ada dua warna, coklat krem dan biru putih. Kebetulan ini warna coklat krem. Untuk Scoopy yang terbaru ini, guys, masing-masing sudah dibekali dengan charger HP. Jadi yang perbedaannya dengan model lama, kalau yang terbaru ini sudah ada charger HP-nya. Di situ tinggal masukkan colokan atau kabel USB, maka bisa untuk mengecas HP Anda. Speedometer sudah semi digital. Dan juga dibekali dengan alarm atau remote anti maling, tapi masih menggunakan anak kunci. Ini Scoopy fashion yang terbaru. Juga ada idling stop. Tombol ESS ini fungsi dan kegunaannya apabila motor berhenti di jalanan macet atau lampu merah, otomatis mesin akan mati sendiri. Kalau jalan tinggal tarik tuas gas aja tanpa starter lagi. Fungsi dan kegunaannya hemat bahan bakar karena sekarang perkotaan cenderung macet, guys. Lampu sudah LED. LED itu lampu ramah lingkungan, hemat energi, dan sangat terang untuk segala cuaca. Untuk tipe fashion masih dibekali dengan Kickstarter. Perbedaannya fashion dan tipe prestige atau stylish itu tidak ada Kickstarter. Tapi kalau untuk fashion ini masih ada Kickstarter. Mesin sudah menggunakan ESP, engine smart power, bersih 110, tenaga luar biasa, irit bahan bakar. Masih ada standar stop engine seperti ini, guys. Apabila standarnya di-on-kan, maka mesin akan mati sendiri, tidak bisa dihidupkan untuk keamanan dan kenyamanan. Menggunakan pendingin udara atau kipas. Jadi fungsi dan kegunaannya, mesin tetap stabil walaupun digeber dengan RPM tinggi. Mesin tetap stabil karena ada pendingin dari kipas ini. Ban masing-masing depan belakang menggunakan ban tubeless. Inilah Scoopy sekarang, bannya lebih besar dan menggunakan ban tubeless. Untuk membuka bagasi atau jok, tinggal pijit tombol seat ini. Nah, ini maka bagasi akan terbuka. Kebetulan helm ukuran Scoopy bisa masuk. Jadi untuk kenyamanan dan keamanan. Kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter. Jadi cukup lumayan besar, tidak cepat-cepat isi BBM, guys. Inilah spek dari Honda Scoopy Fashion. Ada dua warna, warna coklat krem dan warna biru putih. Itu saja review dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.